Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Vios Channel ini. Ya teman-teman, untuk di siang hari ini hari Kamis, tanggalnya tanggal 23 Mei 2024. Saya berada di Thomas Farm teman-teman ya, atau di kandangnya Kang Imam teman-teman. Yang mana untuk kandangnya Imam berisi domba-domba merino teman-teman. Terutama ini, oke. Selamat siang, assalamualaikum Kang. Wah, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sato? Alhamdulillah. Sudah lama ya? Sudah lama juga ini, ada satu bulan lebih kayaknya ini Kang ya? Ya, sekitar satu bulanan lebih. Lebih, nggak kesini bulan. Teman-teman. Jadi, ini saya datang ke sini untuk mau tahu apa namanya, untuk kambing-kambingnya yang domba-dombanya yang terbaru ini Kang. Terbaru. Ya, domba-domba merino terbaru ini teman-teman. Dan ini saya lihat stoknya untuk yang kecil-kecil ataupun cempe ini banyak ini Kang ya. Ya ada, malah kemarin banyak lagi. Kemarin pas di hari ini, hari Rabu berarti. Ya, terakhir mat semalam. Tadi malam? Tadi malam. Ada kelong piro Kang? Oke Kang. Berarti sekitar 12-an. Oh, 12-an. Alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillah. Banyak pilihannya di sini. Wah. Antara lain untuk cempe-cempenya umur berapa sampai berapa sekarang ini? Ini umur 4 bulanan rata-rata. 4 bulan? Oh, 4 bulanan. Baik jantan maupun betina? Jantan dan betina. 4 bulanan, teman-teman. Langsung saja bulanan. Kita review biasanya untuk yang di sini. Itu satu apa namanya, untuk satu ruang ini Kang ya, harganya biasanya dijual pasangan gitu. Pasangan, ada yang paketan. Kalau paketan gimana sistemnya Kang? Paketan ya umpamanya betina 4, jantan 1. Oh gitu. Betina 4 contohnya ini teman-teman. Contohnya 1. Kayak ini umpamanya paketan 1, 2, 3, 4. Oh. Nih, betinanya 4, jantannya 1. Betina 3. Betina 3. Jantannya 1. Jantannya ini ya. Contohnya kalau seperti itu. Betina 3, jantan 1. Harganya itu berapa, udah, Kang? Udah 16. 6? 16. 16 juta. Free ongkir. Oh, gitu. Free ongkir ya? Free ongkir. Wis langsung iso ternak ya? Iya. 16 juta langsung bisa ternak, teman-teman ya. Untuk memulai ternak di domba merino. Teman-teman. Oh. Ini contohnya seperti ini. Kalau yang ini ya jantan apa betina? Ini jantan. Jantan. Berapa umurnya ini? Ini 4 bulan. Harga berapa ini Kang? Ini sudah 5. 5 juta teman-teman. Terbukti untuk di ininya. Akeh nganune iki, wulune iki sing dadekne lucu, dadekne rada lumayan regane lah ini merino ini. Ya untuk sepasang 9 jutaan. 9 juta. Sepasang 9 juta. Jantan dan satu lagi yang betina. Gitu ya. Oh, dan antiknya di sini adalah untuk makanannya si merino ini gampangan ini apa-apa melebu ya Kang? Ya, ndak milih makan lah sembarang rumput. Sembarang rumput sembarang masuk. Sembarang rumput masuk, jenis rambanan juga masuk. Melebu kabeh pokoknya, gelem kabeh. Umpamanya mau dikasih pakan kering ya juga masuk. Masuk juga. Jadi kalau jenengan pernah pakai silase apa enggak gitu? Silase belum pernah, belum ya? Belum pernah. Hijauan terus ya? Hijauan full terus. Belum pernah nyoba teman-teman? Belum pernah nyoba. Pokoknya hari ini ngarit, langsung kasih pakan sama besok pagi. Nah itu teman-teman. Full hijauan. Full hijauan. Contohnya teman-teman ya, yang di sini satu jantan betina, itu ada yang harganya 9 juta. Tuh, di sini. Oke, kita lebih... Ini yang ada. Ini kecil lagi. Ya umur 4 bulanan sama. 4 bulan sama. Oh iya. Ada yang harga 8 juta satu pasang. Satu pasang 8 juta jantan. Ini betina. Betinanya, ini jantannya. Yang itu jantannya, teman-teman. Contohnya ini jantannya. Nah ini. Terus ini betinanya. Betinanya. Itu harganya berapa? 8 juta. 8. 8 juta. Kacek yo Kang yo. Iya. Kacek 1000, teman-teman. Ini 9 jantan. Betinanya ini sama betinanya satu pasang 9 juta juga ada lah. Super super lah. Yo. Tergantung speknya juga itu Kang ya. Tergantung spek lah. Tergantung spek.
Tapi rata-rata ini wis padha wulune kebek kabeh ning raine. Rata-rata ini. Ya. Kalau yang di sana itu harga berapaan, Kang? Hampir sama saja sih. Hampir sama saja. Tuh. Bulunya teman-teman sampai di mukanya kayak gini. Jadi rata-rata harga 8 sampai 9 juta satu pasang gitu. Untuk ya. Sekarang. Untuk sekarang. Kalau yang juga harga 6,5 udah berangkat kemarin. Oh gitu. Ada juga yang 6,5 juta ada, gitu satu pasang gitu ya. Speknya enggak kayak gini berarti, Kang? Bukan. Lain lagi. Dibah lagi. Kalau semakin nah ini misalnya kayak gini. Gitu, semakin mahal. Semakin lah kayak mahal, ini kan 9 juta sepasang napas jajaran ini. Nah, jajaran ini. Nah, contohnya ini teman-teman satu pasang ini jantannya ini. Jantannya yang ini. Ini betinanya. Tuh. Ini 9 juta, teman-teman. Nih. Dari apa namanya kita lihat mukanya atau kepalanya tuh sampai janggutnya metungan ulune kabeh. Ini dia teman-teman. 9 juta sudah dapat sepasang. Untuk rumputnya ya rumput sembarangan. Rumput biasa ya. Rumput kasih makannya sawah-sawah biasa ini tuh. Ini rumputnya. Tuh ngemel pokoknya. Yang penting banyak. Kasih full gitu ya. Iya. Oke, Kang. Kalau untuk ini kan mau momen Hari Raya Idul Adha, jadi kan stok jantan apa enggak? Ya kalau untuk sekarang ini kita khususnya di Dumas Farm enggak main di kurban. Enggak main di kurban maksudnya lagi nyetok. Prei. Oh, nyetok enggak? Enggak nyetok. Enggak nyetok, cuman paling kalau ada orang pesenan, pesen khususnya yang lokal-lokal lah. Kita daerah sini deket gitu berarti sekitar Wonosobo aja boleh gitu boleh. Ya boleh kalau untuk yang jauh-jauh ya paling umpamanya sekitar H-5 bisa kirim kita bisa tapi kalau untuk hari H kirim kita belum bisa ya sama terbatas modal juga oh iya terbatas modal teman-teman jadi pada intinya jenengan ini lebih ke ini ya pembredernya atau peternaknya untuk peternak domba merino kayak gitu ya karena disediakan di sini jadi cempe-cempe jantan dan betina sepasang-sepasang teman-teman misalkan betul. Ada teman-teman yang pemula ataupun yang mau nambahi kan gitu lebih ke situ teman-teman iya. Jadi untuk apa namanya breeding gitu ya yang jelas untuk korban ya untuk kandangnya juga nggak kurang sama nomor 2 nya intinya itu modal modalnya karena apa kalau kita kasih contoh itu misalkan untuk domba merino yang jantan misalkan harga 7.000 atau 7 juta kayak breed 70.000 ya kayak 10 gitu ya nah 10 ekor lho baik kandang ya bling ngono ora bling ngono ora dadi siti gitu. Oke, kalau yang di sini ini ada contoh yang mau kita keluarkan Kang untuk betinanya. Misalkan induk atau ini ada indukan, pejantan. Iya. Contohnya yang itu contoh apa? Ini indukan. Induan itu. Itu contohnya teman-teman. Induan yang kayak gini berapaan ini Kang? Ini 7,5. 8. Oke. Terus yang belakang itu satu. Belakang sing medu senti yo. Sih. Nah, ora uruh rap rai ini ki, cok. Ora apal. Oh, itu 7,5. 7,5. Ya, oke. Ini 7.500 teman-teman sudah apa namanya? Sudah jadi induan ini. Indukan. Rata-rata pol berapa ya, Kang? Ini sudah rampas. Rampas beranak 2 kalinan sama 3 kali. Oh gitu. Harganya cukup lumayan teman-teman. Ini betina semua ini. Dan yang ini yang jantannya, yang ini. Ini baru poel 2 pasang. Baru poel 2 pasang. Dan ini juga contoh seperti ini, pejantannya seperti ini sudah bisa buat korban ya Kang ya. Sudah bisa. Cor go biru iki Kang. Nek merino go biru iki. Ini 8. 8 juta teman-teman. Tuh, gemuk. Kalau untuk bobotnya ya lumayan ya sekitar piro nanang iki yo ya sekitar ana 80-90 belum sekitar 75 80 ke bawah lah 80-nya masih ke bawah teman-teman ini contohnya harganya
Bila mau 8 juta? 8 juta. 8 juta. Super ini. Superan. Buat pejantan. Gemuk. Kita lihat dari atas teman-teman. Tuh. Oh. Bulet. Ya. Kondusif. Bulet. Tuh, harganya 8 juta. Kita geser lagi teman-teman. Di sini ada... Ini ada satu pasang ini. Satu pasang. 8 juta. Ini sama? Sama ini. Oh gitu. Jantannya yang mana ini? Jantannya yang ini. Jantan ini, betina ini. Betina yang ini. Usia? Ini usia 4 bulanan. 4 per 5 bulan mungkin ya. Sama teman-teman, 8 juta. Dapat sepasang. Ini jantannya dan ini betinanya. Tuh. Calon jumbo-jumbo. Calon jumbo-jumbo. Eh, pokoknya apa mulai ternak merino di sini. Beli sepasang sudah dapat teman-teman ya. Dere. Betina super. Ini betina super juga. Harga berapa kali kayak gini ya? Ini 6,5. 6.500. Paling baru usia berapa? Ini sekitar 6 bulanan. Tegane wis cukup lumayan iki super. Oke. Okay. Kali yang ini untuk breeding sendiri, breeding. Nah, ini ada hitam manis, hitam manis. Ya, ini yang ada yang coklat-coklat gimana gitu. Baru saja tak kawinkan. Oh gitu sekitar toh? Satu mingguan lah. Semahke carane apa ya? Dere-dere yang dere-dere. Hitam-hitam. Ada dua ekor nih teman-teman ya. Dua ekor yang hitam-hitam ini masih ya paling-paling kayak usia piro kang walu itu sekitar 7-8an. 7-8 bulan. 8 bulanan. Tapi modelnya wis disemahke ya kang ya. Ya sudah tak kawin, sudah pada kawin. Ini sudah pada kawin ini. Ini sudah pada kawin. Ben cepet metu jempe ini ya, gitu ya. Contoh harganya berapa kalau kira-kira? Angen-angen kalau ini belum dulu. Belum dulu. Untuk kalau kredit. Bisa sih sampai beranak di sini mau lihat hasil anakannya sama pejantan. Oh itu. Gitu ya. Buat ngetes juga teman-teman karena ini yang coklat dari jenis apa ini kan? Ini dombosan. Dombosan. Warnanya ini loh, sing longko ini. Dombosan. Warna coklat gitu. Terus dikawinkan sama si gembul itu teman-teman. Nah ini gembul. Gendut jadinya kayak apa? Masih penasaran juga soalnya. Eh, sih, ini masih jual peras ini? Ini jual 6,5. 6,5 ini Doro, induk. Indukan. Indukan. 6.500 yang ini teman-teman. Tuh. Laktasi berapa Kang ini Kang? Ini laktasi satu kali. Satu kali. Sudah kawin ya? Sudah kawin. Di semake kalau si iki bandote iki. Kalau ini pala kawinnya enggak sama ini. Oh iya. Sama pejantannya sudah laku. Oh gitu. Sudah laku toh? Sudah laku. Ya. Oke, walaupun dagangan semua teman-teman, tapi tetap ada. Ini pun ya dijual ini. Foto itu lagi. Oh, aman-aman toh iki. Hah? Bandotan iki. Iya. Yang ono sing butuh ya. Wong butuh. Ah. Harga berapa nih Kang Imam? Ini harga 15. 15 juta teman-teman. Bandotan di kandang. Ini adalah sama saja kayak istilahnya dombane maskote gitu ya. Nah, karena lama juga di sini. Ini buat ngawin-ngawin. Ini teman-teman pakai ini Kang Imam. Tuh, harganya 15 juta. Kang udah rampas juga Kang? Baru rampas. Baru rampas kemarin tak dilihat gigi cempenya sudah potol sing pinggir toh. Baru rampas. Iki banter iki sik. Yo memang banter pacekan. Kayane ya kaya sing review. aduh iya tetep banter aku kok. Lah terus kalau dari pejantan yang ini. Cempe-cempenya itu pernah jual berapa Kang harganya kira-kira Kang? Itu di kalau jual cempenya saya belum pernah. Soalnya kan belum sampai lahir di sini. Tapi sudah dibeli orang dibeli. Gitu ya. Oh, berarti wujudnya wujud metengan kayak gue. Nah, jadi di sini kita cuman ngawin-ngawinkan aja. Tapi dilalai karena gini, kalau di Etawa itu kan kadang sering ada videonya. Tapi kalau di sini kan enggak. Kalau ini tak di video pas ini ada videonya. Ada video juga. Dilalai ono iki. Berarti ono buktine kayak gitu ya. Ada buktinya kalau ini yang hitam-hitam dua ini. Pas benar-benar memang lagi kawin. Karena ngomong wis kita jual kawinan bukan metengan gitu ya. Yang penting sudah dikawinkan kan gitu. Berarti udah ada nih teman-teman ya untuk video kawinnya teman-teman. Video kawinnya. Tapi sing coklat yo ora didol kae.
Ya nanti aja. Oke, kita coba ke sini teman-teman. Yang ini ada juga doro-doro. Nyampur juga di sini ada doro. Doro-doroan. Ini bandotnya ya Kang ya? Bandot. Poel dua pasang. Baru poel dua pasang. Yo karena mas cedak karo Idul Adha nek ana sing butuh bandot sing iki ya ora apa-apa dhewe. Ora apa-apa. Heeh. Piro Kang? Ini 7,5. 7.500. Kok beda kok? Kalau jenis lemune iki 7,5 kali 15 Kang. Heeh. Apik apik kae. Oh ngono to. Ya yang jelas juga tadinya belinya dulu juga beda Kang. Ya, ya beda tetap. Oh, tetap beda lah. Tetap beda. Modalnya yang itu sama yang ini tetap beda teman-teman. Makanya beda. Ini ada yang harganya separohnya yang ini. 7.500 sudah dapat bandot gede teman-teman. Kita lihat dari atas nih. Tuh, buat dagingnya kayak apa ini? Wakeh ini. Ada 80 kilo ada Kang? Ya. Kayaknya kok gede dubur ini. Sekitaran itu mungkin. Sekitaran ya mungkin ya. Mungkin. Kalau timbang bobot ya, oh, sekitaran itu mungkin. Dan di sini ada ini diri. Doro-doro ada 3 ekor. 2 ekor. Ini disemahti juga. Ekor. Belum. 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 Ming kakean wedhus tapi nggone kurang. Nggone kurang. Ini dijual berapa kali ini, Kang? Ini sudah harga 4.000-an. 4.000-an, 2 ekor di belakang satunya teman-teman ya. Harganya 4 juta. Oh, siap kawin yuk Kang? Belum. Oh belum toh? Belum. Oh. Belum. Yang ini belum. Ini induknya 6,5. Laktasi 2 kali. Laktasi 2 kali 6.500. Dombosan. Tuh. Jadi ini domba Wonosobo, dombos teman-teman. Dombos. Ya. 6.500 indukan yang ini teman-teman. Tinggal pilih-pilih aja, pokoknya diri ono, doro ono, cempik ono, induan juga ada ono. Oke. Weneh juga ada. Weneh juga ada. Yuk kita apa coba wae. Yuk padha wae to. Induan karo weneh. Gedang ya ono didol kuwi. Gedang ya ada. Ini buat apa ini Kang? Itu buat habis ngarit kan. Oh gitu. Nanti mau pakanan wedhus. Nih kita lihat yang di sini teman-teman ada apa aja. Oh ini induk anak. Oh, induk anak ya. Ini khusus go breeding sampean ya. Yang beranak tapi pindah ke sini. Oh, gitu. Yang mau siap, beranak siap. Pindah sini. Ini itu nanti mati satu anaknya ketindian. Ketindian mbok ne. Waduh, lah mbok sak gede-gede ngono kok. Udah tak di video, anaknya dua, seneng-seneng, malah mati satu. Malah mati satu. Waduh, gimana? Sisa satu teman-teman. Betina-betina. Weh. Padahal jumbo ini loh. Indukane. Nek ini induannya bagus ini yo Kang yo. Heeh, jumbo. Dubur-dubur ini. Ya indukan paling gede di sini. Sak gede-gede indukan ini. Di kandang ini paling gede indukan ini. Khusus untuk breeding dewe ya pokoknya. Dijual. Dijual juga. Dijual kabeh jebulan. Nah, yang paling jumbo ini berapa, Kang? Hah? Yang paling jumbo berapa ini? Itu sama anaknya 15. Anaknya berapa ekor? Hah? Dua ekor ini atau? Dua. 15 juta teman-teman ditawarkan sama ini anakannya. Tuh, sama induannya yang jumbo ini, teman-teman. 15 juta. Lanang apa itu anakannya ini? Wedon. Wedon kabeh? Wedon kabeh. Betina semua, teman-teman. Anaknya yang mana Kang? Yang ini apa yang anaknya ini? Yang kecil. Oh yang kecil toh. Oh yang ini. Mm-hmm. Berarti satu ekor induan dan satu ekor ini. Nah, 15 juta. Oh gitu kirain sama yang itu Kang. Bukan. Oh lain lagi kalau yang ini teman-teman. Oke satu ekor betina atau induan dan satu ekor cempe yang tadi yang paling kecil 15 juta. Ini ada tip. Hah? Kalau ada domba korengan kayak ini, cara bahasa anunya kan orf. Oh gitu. Orf. Itu orf. Ya jangan panik untuk pemula. Mm-hmm. Itu tetap sembuh. Iya. Kalau saya biasanya tak kelupas, tak kasih betadin. Oh dikasih betadin, itu terlihat teman-teman ya di depannya ada ya korengan lah korengan. Itu di mulutnya. Jangan sampai kena air basah. Gitu. Kalau bisa dikasih rumput. Biar tidak basah kan, kalau basah kan bisa kayak ada belatungnya nanti. Oh gitu.
tambah banyak. Tambah banyak. Berarti harus kering ya gitu ya. Kalau bisa tetap kering. Dikasih betadine aja berarti. Sama rumputnya juga kasihnya dalam keadaan kering. Kalau rumput basah, rumput pagi itu kan masih bun. Iya. Itu basah, itu bisa tambah banyak. Oh. Kadang cok ya enggak kadang bisa menular juga. Itu kalau didaweke, Kang? Sih kalau saya sudah mantap, sudah biasa. Sudah biasa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak bakalan nular ke yang lain gitu. Tetap ya? Nular, tapi kan kadang aja yang kebal, ada yang enggak. Oh, gitu, tergantung ketahanan masing-masing ya. Tapi nyatanya ini alhamdulillah pada kebal-kebal. Wis pirang dino iki, Kang? Lorone iki lho. Ini sekitar baru sekitar 5 harinan. 5 hari. Dapatnya emang kayak gini belum. Atau? Oh, belum. Belum. Jadi tipsnya gitu teman-teman ya, S3E betadine wae nggone sing apa namanya itu yang sakit. Yang luka ini dikelupas. Nah, kalau ada dulu. Alkohol dikasih alkohol, siram, bersihkan terus betadine. Terus dibetadine. Kayak gitu caranya. Ini tips juga buat teman-teman ya. Jadi cuma digituin aja nanti sembuh Kang ya. Sembuh. Kering gitu ya. Kering. Sih kalau terlalu apa kena basah terus itu belatung bisa tambah parah. Tambah okeh meneh malahan. Tambah parah. Jadi usahakan kering pokoknya ya. Berarti ini yang satu ini harus dirawat terus berarti. Dirawat terus berarti. Enggak di pokoknya dicek yang penting garing ngono. Cek garing tetap jangan sampai basah gitu ya. Oke. Itu jantan superan gitu. Eman-eman yang sakit gitu. Oke, lanjut lagi Kang. Kita review yang di belakang kita ini. Nih. Paling ini sepasang. Oh, ini sepasang juga. Siap. Masih ada stok juga nih, teman-teman. Superan. Yang jantan malah yang betina malah. Jantannya ini. Betinanya yang itu. Oke, dua ekor. Nah, ini betinanya. Nah. Ini sama ini ya. Harga berapa, Kang? Ini sudah harga 9,5. 9,5, teman-teman. Ini dua ekor. Usia berapa kan? Usia 4 sama-sama. Oh, sama ya. Rata-rata 4 masih cempe, teman-teman. Tuh, 9 juta. 9,5. Oh, 9,5 kalau yang ini. Free ongkir, teman-teman. Free ongkir. Sudah sampai kandang is pokoknya. Oke. Kalau yang ini? Ini biarkan saja. Biarkan saja, lu breeding. Oke. Lek yang ini rada gede-gede Kang iki, Kang. Iya. Oke, paling yang... Ini ada doro-doro. Mana doro-doro? Ini. Udah hampir siap kawin lah. Sudah siap ini. Kawin. Doro-doro siap kawin. 5,5. Harganya per ekor? 5,5. 5,5, teman-teman. Contoh doro ini yang siap kawin sama yang itu yang di belakang. Ini sudah siap kawin. Harga satu ekornya 5.500. No, mangan. Kalau yang ini jantan ini ya. Itu jantan. Kalau ini kalau ini. Oh, ini jantan. Ini berapa jantan ini, Kang? Ini 4,5. 4.500. Ning ya speknya seperti itu ya, Kang. Enggak bulune iki rada kandel-kandel piye ngono. Enggak bulu-bulu kecil tapi kaya crossing kaya ini ya, Kang. Ya tetap Marino. Tapi kan Gebel. Untuk kelasnya apa? Beda-beda. Nganune beda. Oke, mana lagi, Kang? Ini. Iki usia piro Kang lek gede-gede ngene iki? Ini wedok ta? Jantane. Oh, jantane. Ini betinane. Oke, ada 3 ekor. Yang ini jantannya ya. Sing kae mburi kono kae. Iki ini kalau sepasang betinane. Sudah harga 10. Oh iya, yang itu sama yang ini, teman-teman. Nah, itu. Ya, harga 10 mahal betinane. Juta mahal betinane. Wah, go reproduksi yo, Kang. Ini kok larang lah. Iki larang kok sini. Ini betina. Betina. Kalau yang ini khusus yang ini berapa? Ini khusus ini harga 4. 4 juta. Karena juga sebagai beda meneh karo sing iki. Apa sing iki? Rambutnya akeh meneh iki, wulu-wulu ini. Oh, ini semuanya siap kawin semua ini yang betina ya? Hampir. 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 Paling di usia berapa? Oke, 8 9. Ini 6/7 bulan. 6/7 bulan. Biasanya kalau ngawin kan jenengan di usia berapa itu, Kang? Kalau untuk domba marino, usia kawin itu paling enggak itu umur
8-9 bulan. 8-9 bulan sudah berani siap kawin. Sudah siap gitu, nggak apa-apa. Sudah siap kawin. Anak ayo api-api kan? Api-api. Nggak nunggu satu tahun? Nggak nunggu satu tahun. Kalau nunggu satu tahun mungkin kelamaan. Kelamaan. Sih tetap bagus. Paling nggak minimal ya 10 bulan lah, 10 bulan ke atas. 10 bulan ke atas baru berani gitu ya? Orang nggak nunggu 8-9 bulan, itu enggak. Kalau umur 8-9 bulan kawin kan buru cepet. Cepet bati. Nah, cepet bati. Cepet bati kan gitu teman-teman. Tiba ngenteni rong sasi meneh 10 sasi, wolung sasi seko tekan 10 kan rong sasi meneh langsung bati. Kan kadang bati. Kawin di usia itu kadang bisa langsung jadi, kadang enggak. Gitu ya. Jadi ada yang langsung jadi, ada yang enggak. Jadi umur-umuran itu kan untuk menjaga lah, untuk menjaga biar si betina itu enggak kasep nantinya. Iya betul. Bene langsung cepet-cepet. Nah, iso reproduksi kanu ya kan, ya berproduksi kayak gitu. Siap banyak yang carane umur-umur 10 bulan, 9 bulan apa 11 bulan, 1 tahun baru dikawin kan ya banyak. Rata-rata. Rata-rata. Rata-rata umur semono wis dikawin ge. Rata-rata. Oke, ini persediaannya teman-teman ya, nah, untuk full. Apa namanya rumputnya, rumput-rumput sawah di area Wonosobo sini, di Kali Bebers ini teman-teman. Tuh, masih biasa tetap Kang Imam pakai rumput saja. Rumput. Gak ono tambahan. Tambahannya ampas, apa kolat. Gak ada ya? Gak ada. Paling kulit pisang. Paling kulit pisang. Kalau sudah makan pisang, kulitnya lempar sini. Nah, kayak ini. Iya. Lempar, sambil makan kulit pisang, teman-teman. Oke. Ini udah semua kayaknya, Kak. Sudah. Sudah. Ada yang perlu disampaikan sama teman-teman ini? Ya, paling apa ya? Ya, yang jelas untuk tetap semangat ngarit. Beternak pasti itu ya. Tetap semangat ngarit. Ada prosesnya, prosesnya itu enggak gampang, enggak cepat, enggak instan. Sampai bertahun-tahun juga, berarti butuh kesabaran. Penting butuh kesabaran. Ya. Yang penting dasari seneng, niat, sabar, insya Allah kan ono hasilnya. Nah, seperti itu. Sekarang belum hasil, mungkin berikutnya tahun ngarep. Nah, kalau untuk masalah ini pengiriman gimana ini Kang? Oh, kalau untuk pengiriman ya paling untuk armada. Nah, kalau untuk armada tinggal nunggu jadwal. Nunggu jadwal, biasanya kayak gitu. Nunggu jadwal, jadi enggak langsung banyak sekarang pesan, beli, nanti kirim, itu enggak bisa. Enggak bisa. Kecuali memang pas lagi ada armada lewat, waktu itu bisa langsung. Bisa langsung ya. Kalau enggak tetap nunggu. Nunggu berapa hari Kang? Paling enggak nunggu itu sekitar 2-3 hari. 2-3 hari. Itu kebanyakan. Ya cepat juga ya. Rata-rata ya. Waktunya itulah. Segitu. Segitu. Oke, 2-3 hari terus biasanya sering Kang Imam dihubungi sama teman-teman ekspedisi kayak gitu ya. Ono barang pola Kang lungo ngetan apa? Nah, arah pulau. Timur, arah barat. Timur arah barat ya gitu. Gitu. Sudah dikonfirmasi gitu. Dulu. Ya. Kalau enggak kita yang konfirmasi. Jadi kita tanya jadwal kapan arah timur, umpamanya 2 hari lagi. Oke, saya konfirmasi orangnya 2 hari lagi kirim. Oh, gitu ya. Terus untuk kirim-kirimnya tetap selain di Jawa Barat, Jawa Timur, apalagi Jawa Tengah kayak gini biasa di Pulau Jawa. Terus keluar Jawanya itu kemana aja, Kang? Kalau keluar Jawanya itu kalau untuk sekarang lagi susah, sulit. Oh gitu. Sulit di armadanya. Armadane sing longko armadane kian. Longko armada untuk yang nyebrang ke arah Sumatera itu lagi sulit. Oh gitu. Jadi untuk sementara skors dulu untuk yang keluar ya Jawa. Sih, kemarin banyak dari daerah Sumateranan itu tak di pada pending. Soalnya mikir armada. Oh gitu ya. Ya udah pesan, udah deal. Ternyata nunggu armada sampai lama kan tetap yang beli aja kan biasanya cok enggak sabar. Oh gitu ya. Akhirnya kita malah jadi bingung sendiri kan. Nah, mendingan ya udah di cancel aja dulu aja. Nanti kalau sudah lancar lagi kayak biasanya. Biasanya lah kita bisa. Paling kalau untuk ini ada info untuk Kalimantan Timur bisa. Kalimantan Timur bisa. Khusus untuk Kalimantan Timur bisa teman-teman diantar sama Kang Imam. Sudah nemu channel.
Kalau untuk Lampung? Kalau untuk Lampung, ya bisa daerah Sumatera, tapi ya itu armadanya yang lagi sulit. Oh gitu. Armada ekspedisinya yang belum sering ke sana. Lama, enggak mesti. Enggak mesti ke sana ya. Jenengan kabar-kabar pokoknya kalau ada siap teman-teman yang minta dikirim ke sana gitu kan. Masa ke Yohan, kocok-kocok yang luar Jawa kan ya oke. Iya, memang ya banyak kemarin pada tanya-tanya pengen ekspedisi ke sana, tapi kan armadanya yang iya. Terus untuk waktunya, terus jumlah ekornya kan enggak mesti. Nah, untuk kebutuhan ke sana kan harus paling enggak full muatan biar nutup yo, di ongkirnya iyalah, sama betul. Untung juga si pemilik armada kan. Iya betul, seangkatan lah. Nah, seangkatan gitu ya. Tapi kalau bawahnya cuma berapa ekor kan berat di ongkos. Betul, karena jauh sekali. Iya. Udah semua kan ya? Sudah. Oke, nanti pokoknya kalau ada teman-teman yang tanya bisa hubungi jenengan pokoknya. 24 siap. Jam atau 25 jam ya? Ya, 24 jam waktu Indonesia Barat. Siap pokoknya. Harga tadi semuanya sudah termasuk free ongkir. Kirim. Free ongkir. Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat, apalagi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, terima kasih Kang Imam. Sami-sami. Saya selalu untuk Domas Farm Wonosobo ini. Sami, amin, amin. Laris manis dagangan Kang Imam. Amin, sukses juga buat channelnya Chef Channel, semoga amin. Tambah terus amin. Subscribernya tambah mumbul amin. Siap ya teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya di kandangnya Kang Imam ini atau di Domas Farm Wonosobo ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung selalu Chef Channel dengan cara subscribe, like, dan share, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.